Selamat pagi bosku. Hari ini saya mau memperbaiki kipas angin yang rusak ya. Mungkin keluhannya sama yang bosku punya, kipas angin seperti itu mau dibuang sayang. Kok kelihatannya masih bisa dipakai ya. Kita coba keluhannya apa itu. Kita nyalakan. Ya. Ternyata ada suara yang berisik ya. Ini nggak bisa bikin orang tidur. Ya. Bukan nyenyak, malah bikin emosi. Ya. Seperti itu berisiknya. Bikin tensinya naik malah. Kita bongkar saja ya, pelan-pelan. Karena kipas angin sudah tua. Kita bongkar pelan-pelan biar tidak ambrol ya. Coba kita dinyalakan lagi. Ternyata nggak bunyi. Saya kira penyakitnya nggak cuma itu ya, nggak bunyi. Masa nggak ditutup ya. Kita buka saja, kita bongkar-bongkar, buka bautnya. Kita bongkar. Pengaitnya biarin saja di situ. Kita ambil saja. Ya, pelan-pelan nanti rusak, malah rusak ya. Kita lihat. Itu ada kotoran ya. Itu ada kotoran-kotoran menempel, debu atau apa itu. Kayak seperti pasir-pasir ya. Tuh, lihat. Nah. Kita bersihkan saja. Habis itu kasih minyak doang, minyak goreng. Kalau nggak punya minyak rem atau minyak oli, cukup kasih minyak goreng ya. Habis itu kita bersihkan, kita tutup lagi. Kita coba nyalakan ya. Nah, ternyata masih bagus, dinamonya juga masih bagus, spulnya nggak mati. Kita tutup, baling-balingnya kembali seperti semula, pengaitnya juga, bautnya kita kembalikan seperti sedia kala. Sudah selesai, kita coba. Ternyata bisa, dan berputarnya semakin kenceng ya, beda dari yang tadi. Setelah dipasang tutup-tutupnya, kita coba lagi. Ya, ini sudah selesai. Sudah berisik seperti tadi. Meskipun sudah ditutup, ternyata berisiknya sudah hilang. Ya, itu sekian dari saya. Mungkin keluhannya sama, bisa dicoba di rumah.